Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal 'alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa was-sidqa fil qawli wal 'amal. Bismillahit tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, surat Taha, satu surat yang kalau kita pandai mentadaburinya, merenunginya, penuh dengan nilai, penuh dengan kisah, penuh dengan cerita tentang bagaimana umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Surat ini pula yang kemudian membuat seorang manusia besar yang secara khusus ketika mengenal iman dan Islam ini butuh doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini pula yang kemudian mukaddimah beliau untuk mengenal Islam. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an ini untuk menyengsarakan kalian, menyengsarakan kita semua, membuat sesak jiwa dan pikiran kita semua. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali yang jelas di dalam Al-Quran ini ada peringatan bagi orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, saya tadi tertarik untuk kemudian ingin merenungi lebih jauh lagi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi dari bangsa, dari Bani Israel ini, dengan perjuangannya, dengan menghadapi tirani yang begitu kokoh, manusia paling sombong di dunia, Fir'aun laknatullah alaih, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Musa alaihissalam dengan pendampingnya saudaranya Harun. Faqala lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Coba lihat jemaah sekalian bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqula lahu, katakan kepada Musa, kepada Fir'aun itu, wahai Musa dan Harun, qawlan layyina, dengan kata-kata yang layyin, kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyentuh, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siapa tahu nanti Musa itu akan kemudian mengingat Allah atau punya perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian dua nabi ini mengatakan, Rabbana innana nakhaf, wahai Tuhan kami, kami sungguh takut, ayyafruta alaina, untuk melampaui batas kepada kami, au ayyatgha, atau kemudian membuat onar terhadap kami, tagha, melampaui batas pula kepada kami. Qala la takhafa, Allah mengatakan jangan takut,
Inni ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedikit perenungan tentang masalah ini. Musa setelah tahu betul bagaimana karakter kaumnya di bawah pimpinan seorang raja yang zalim dan berada pada puncak kezalimannya, bahkan mengaku Tuhan, inni rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Konon Fir'aun laknatullah alaih ini, jemaah sekalian, semasa hidupnya belum pernah merasakan sakit, belum pernah ditimpa penyakit, flu pun juga tidak pernah. Tidak ada satu penyakit pun menimpa kepada Fir'aun laknatullah alaih ini. Berbagai macam kenikmatan diberikan kepadanya. Kerajaan dia pegang. Sampai pada puncaknya dia mengaku Tuhan. Dan kita tahu bagaimana kisah Fir'aun laknatullah alaih ini. Ma'asyiral muslimin, kendati demikian, yang sudah jelas-jelas bagaimana kekufurannya dan kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiatnya yang sudah jelas-jelas, umatnya di bawah kendalinya tidak taat, langsung dibunuh. Jemaah sekalian, apa kata Allah? Qul lahu qawlan layyina, katakan kepadanya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh kesopanan, kata-kata yang penuh arti, penuh makna, menyentuh. La'allahu yatadzakkar au ayakhsha, siapa tahu nanti dia akan kemudian mengingat Allah, kembali kepada Allah dan punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ini sekaligus ibrah yang sangat kuat bagi kita semua, bagaimana kita mengatur pembicaraan, menyampaikan risalah rabbaniyah, risalatul Islam, apalagi risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Sampaikan dengan kata-kata yang menyentuh. Layyina, Fir'aun yang sudah jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah jelas nerakanya dari Allah Subhanahu wa taala, dituntut kepada kita kaum muslimin untuk berkata-kata lembut, menyampaikan dengan kata-kata yang baik. Lalu bagaimana kalau kemudian kita berhadapan dengan sesama mukmin, ma'asyal muslimin? Naam, kondisi umat saat ini beragam. Kondisi umat saat ini bergejolak luar biasa. Ujian luar biasa, kemungkaran juga luar biasa, fitnah juga luar biasa, maksiat sudah merajalela. Boleh jadi, jemaah sekalian, apa yang kita sampaikan kepada mereka masih belum menyentuh. Dan ini perlu menjadi evaluasi bagi kita, ma'asyal muslimin, untuk kemudian apa yang kita sampaikan kepada umat ini, kepada siapapun pula. Fir'aun saja dengan bahasa begitu, qulu faqula qawlan layyina, katakan dengan kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Layyin, menyentuh, kena sasaran, sampai kepada hati Fir'aun laknatullah alaihi ini. Walaupun hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi kita semua dalam kita berkomunikasi ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa yang santun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di ayat yang lain, salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya ini? Bukan lagi sujud lagi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan salat tarawih macam ini, ma'asyal muslimin, bukan bacaan Quran kita itu lagi yang diingatkan oleh Allah. Takwa dalam bentuk yang lain, apa itu? Waqulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan sadida yang lurus, yang benar, yang tepat sasaran. Yuslih lakum ma'amalakum, nanti amal-amal kita semua ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada salah, jemaah sekalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, nanti dosa-dosa kita pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, biasanya
Kalau orang sudah pembicaraannya tepat sasaran, dia ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung mengatakan kepada kita, "Wa may yuti'illah wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, di saat kita mampu mengendalikan pembicaraan kita, pembicaraan-pembicaraan yang tepat sasaran, yang mengena dalam kehidupan kita, dalam amar ma'ruf, dalam dakwah-dakwah kita, kata Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang luar biasa. Saudara, saatnya kita mengevaluasi dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana pula komunikasi kita dengan orang tua kita? Bagaimana pula komunikasi kita dengan istri dan anak-anak kita? Bagaimana pula komunikasi kita antara atasan dan bawahan? Bagaimana komunikasi pula antar kita sesama sahabat ini? Bagaimana komunikasi kita pula dengan guru-guru kita? Bagaimana komunikasi kita pula dengan siapapun pula? Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengukur kualitas iman itu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita mampu mengatur pembicaraan ini. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam ma'asyal muslimin. Apalagi yang kita sampaikan adalah qaulullah, qaulur rasul, menyampaikan dakwahnya Rasulullah. Hati-hati, jangan sampai kita buat niat menyampaikan al-haq tapi cara menyampaikannya tidak layyinan, tidak ma'rufan, tidak sadida, tidak ma'rufa. Boleh jadi nanti kebaikan yang kita sampaikan kontraproduktif ma'asyil muslimin. Begitupun pula nahi mungkar yang kita sampaikan kepada umat ini tapi dengan cara-cara yang tidak tepat sasaran, nanti akan memunculkan kemungkaran lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ayat ini jadi perenungan buat kita semua, dan semoga pula lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berdoa mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.